Di bulan suci yang penuh berkah ini, saya selalu ingin mengajak agar kita meningkatkan iman ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala perintah-perintah-Nya dan menjauhi segala larangan-Nya. Saudaraku seiman sekalian, di bulan suci ini pentingnya kita selalu bersedekah. Janganlah kita selalu hobinya mengumpul-ngumpulkan harta, menumpuk-numpukkan harta. Dalam surat Al-Humazah telah dijelaskan bahwa auzubillahi minasyaitonirrajim. Wailul likulli humazzatin lumazah allazi jama'a malahu wa 'addadah. Yashabu annama lahu ahada. Celakalah bagi orang yang hobi mengumpat dan pencela. Dialah orang yang hobi menumpuk-numpukkan harta dan menghitung-hitungnya. Artinya orang yang kikir, dia hobi menumpuk-numpukkan harta tersebut. Dia kira harta itu akan kekal baginya, padahal tidak. Dia akan bertemu di neraka nantinya. Semogalah kita tidak tergolong dalam orang-orang yang hobi mengumpul-kumpulkan harta. Teruslah berbagi, teruslah bersedekah. Ingat, sedekah pangkal kaya, bukan menabung pangkal kaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.